terus aing. Stop. Bye, Nova Citra. Bye. Mobil baru atau sewaan? Aduh, Citra itu sih. Apaan sih? Kamu tuh ke game mulu ya. Deh. Udah taruh dulu gamenya. Udah bentar, nanggung taruh, nih. Taruh. Udah, gak peduli. Menang kalah apaan sih? Apaan game sih? Mulu. Aku bentar jadi buka barang. Ya udah gimana ya, kamu ikut dan aku pengen kamu cari mobil. Apa? Cari mobil? Ya cari mobil, terserah gimana caranya, sewa atau gimana pun. Aku pengen kamu cari mobil yang bagus, yang kiranya itu di depan teman-teman kelihatan keren. Tapi kalau sewa mobil kan mahal, Sen. Udah, nanti aku yang ngasih duitnya. Ingat ya, jangan sampai malu-maluin. Ini acara penting loh buat aku. Iya, udah, ntar lagi aku cari. Jangan main game. Iya. Aku mau mandi dulu, selesai mandi mobilnya udah harus dapat, oke? Okay? Iya, sayang. Main game lu enggak guna. Aku hubungi siapa ya? Oh, si Berto kan bosnya banyak mobilnya. Punya Ferrari, Lamborghini, Pajero. Wah, keren nih kayaknya. Aku hubungi si Berto dulu lah. Headshot. Ya ampun, Dimas. Apaan sih, Sen? Kamu masih main game? Udah dapet belum mobilnya? Udah. Ya udah, mobilnya mana? Aku banting nih HP kamu ya. Nih mobilnya, Pajero. Wow, ini mah keren banget. Ini sekarang ada di rumah si Berto. Ini punya juragannya. Bagus kan, Pajero? Iyalah, bagus sayang. Ini sewanya 1.500.000. Mahal bener sih. Ya masa kita mau nyewa per jam? Ini satu hari loh. Ya udah kamu nego gitu sama Berto. Sewa 2 jam kek gitu. Kalau mau gaya tuh nggak usah nanggung-nanggung. Ih, kamu pikir ya udah bantuin bayar. Iya kan ide kamu, kalau aku mah tampil apa adanya. Ya tapi kan yang bagus nama kamu juga, yang keren kamu juga. Mau enggak? Ya udah, ayo siap-siap. Iya udah. Udah cepetan masa ya kamu kayak gini. Iya, aku mau salin. Yang ada kamu dikira sopir lagi. Kamu cantik amat sekarang. Ya iyalah. Seksi lagi. Cepetan. Iya. Kalau kayak gini, aku pasti kelihatan keren banget nih di depannya anak-anak. Apalagi mobilnya anak-anak. Gak ada yang sekeren Pajero. Yang lain kecil-kecil. Nah, kalau mobilnya kayak gini, aku suka banget. Ini keren, sayang. Ya iyalah, sayang. Ini kan Pajero, sayang. Iya, gak apa-apa lah. Bayar mahal. Kita yaudah, kapan? Ini kuncinya. Berto. Iya. Oh iya, Dim. Saya nitip ini mobil ya. Soalnya mobil ini gak pernah disewakan sama bos saya. Cuma karena kamu teman saya aja. Udah, tenang aja. Aku ini gak bakal nabrakin mobil ini kok. Oh iya, itu harus. Iya, aku gak jaga. Gak bakal lama kok. Oh iya, Dim. Uangnya ditransfer ke rekening aku ya. Oh, biar istri aku aja ya yang transfer. Iya, bentar lagi langsung saya transfer. Oke, Mas Berto, makasih banyak ya udah minjemin. Siap, bukan minjem. Iya, udah ngasih saya. Iya. Kunci motornya mana? Oh iya. Sampai lupa. Nah ini. Motornya ini di mana, Dim? Oh itu, ada di sebelah rumah kamu. Soalnya aku mau keluar nih cari takjil. Siap. Iya, udah mak. Makasih banyak ya, Mas Berto. Siap. Ya udah, yo, bagus banget sumpah. Siapa nih? Hai Melly, kamu udah lama nunggu. Iya, Vi. Mobil baru, Vi. Ya dong, suami aku baru beliin buat aku. Makanya, Vi, kamu maksa aku harus ikut kamu. Ya kan kamu bestie aku, Meng. Lagian nanti kalau kamu ikut aku, kamu kan ikutan bergaya juga, ya nggak, sayang? Iya, pasti. Vi. Perumahan si Noval juga di sini, Vi. Noval. Noval siapa, sayang? Iya, Vi. Oh. Mantan aku, sayang. Oh, mantan kamu. Beneran di sini, Meng? Iya, Vi, beneran di sini. Oh iya, mobilnya apa? Ya, dia punya mobil kecil, Vi, warna kuning. Tapi kuning lemon. Warna
mobil. Aku punya ide. Kita samperin aja. Kita. Ya kita kan mobilnya Pajero sayang. Harus. Ya iyalah sayang. Kita kan naik Pajero. Mobil kita keren. Iya kan? Iya udah Meng, rumahnya di mana? Kita lewat aja depan rumahnya. Tapi sih, si Noval kan juga mau ikut juga bukber, Vi. Ya udah, mungkin dia belum jalan. Ya udah, kita lewat di sini aja, Vi. Rumah Noval di sebelah sana. Ya paling enggak dia biar kena mental lah. Yuk, ayo Meng. Udah sayang, iya ini. Kayaknya udah juga aku. Ini rumah si Noval. Itu si Noval mau berangkat juga, Vi. Siapa sih? Udah, kita turun aja yuk. Aku udah janjian enggak? Enggak, aku enggak ada janjian. Si Meli, Vivi. Hai, kalian udah mau berangkat nih? Ini tunangan kamu, Vi. Oh, dia suami aku, Val. Oh, Mas. Noval, teman si Vivi. Mantan si Vivi, maksudnya. Apa-apaan sih? Aku udah punya istri ya. Oh. Kalau Vivi ini mantan aku, masih sekolah, masih bau-bau kencur kayak gitu. Kamu kok bisa tahu, Mas? Ya, aku denger aja dari si Vivi. Mel, kamu kok diem-diem ikut mereka? Iya, Val. Aku dipaksa ikut si Vivi karena si Vivi ya, punya dipaksa, mobil baru. Ya nggak dipaksa, Mel. Oh, mobil baru. Ya, kasihan Mel nggak ada temennya, jadi aku ajakin. Ya udah, kita bareng ke sana yuk. Oh, kamu ajakin jalan bareng? Ya udah, kamu aja duluan. Ya udah, aku memang sama istri aku mau jalan. Oke, kamu mantan suami aku, tapi kamu gak usah kayak gitu dong. Kita kan anggap aja, apalagi kalian berdua kan dulu cinta monyet. Aduh. Sekarang udah sama punya keluarga, jadi gak usah bawa-bawa lah masa lalu. Cheat. Kamu juga mobil baru. Iya, Cit. Si Vivi mobil baru, lihat aja. Bagus kan? Daripada mobil kamu kecil, Cit. Sejak kapan kamu main kayak gitu? Kamu kenapa ngompor-ngomporin kayak gitu? Ya aku gak ngomporin-ngomporin, Val. Kan ini semuanya fakta. Kenyataan. Udah. Terus-terus apa bedanya kalau pertemanan ada mobil baru atau mobil bekas? Itu kenapa? Mas, level kita itu gak sama ya. Kamu tuh rakyat kecil, sedang aku orang kaya. Wah, masih ada ya zaman sekarang membanding-bandingkan kayak gini? Ya iyalah. Kamu kesinggung, Val. Ya aku merasa kesinggung karena aku gak punya salah sama kalian. Lai banget sih. Val, si Vivi itu emang sengaja lewat di sini. Meng, enggak. Ya emang arahnya harus ke sini kok. Vivi, benar kamu kalau emang sengaja lewat sini. Maksud kamu apa? Enggak ada maksud apa-apa. Sama mantan kamu. Enggak ada, Citra. Ya udah. Gini ya. Suami loh. Udah sayang. Enggak usah membanding-bandingkan kayak gini. Kita mau ke acara buka bersama sama teman-teman yang lain. Yang lain kalau nungguin, kita gimana? Kita jalan aja. Ya udah. Iya, minggir aku mau lewat. Iya, udah. Bentar. Apa lagi? Hah? Iya, enggak jadi aja deh. Ngomong kosong. Hey, Cip, Val. Si Vivi sekarang udah sukses sama suaminya. Ya, aku sih memang enggak punya mobil, tapi aku ikut bangga daripada mobil kamu seperti ini. Main jangan kayak gitu, ntar beset loh. Ya, udah, sabar. Kita puasa, oke? Okay? Udah. Cuma gara-gara mobil kita enggak sama, kalian menertawakan aku sama istri aku. Aku sama istri aku ini teman kamu, Vi. Aku enggak kenal sama suami kamu. Aku hargai karena dia ya suami kamu. Gini, kamu kayaknya ngomong negatif ya ke kita, tapi kamu sebagai tetangga Meli yang temennya juga, kenapa kamu enggak ngajakin Meli? Kenapa jalan berdua kayak gini? Iya kan Meli enggak hubungin aku. Ya paling enggak kamu nawarin, mungkin Meli sungkan sama kamu. Untung aja ada kita, Meng. Kalau enggak ada kita, kamu juga cuma motoran. Iya, Vi, untung aja ada kamu sama suami kamu. Kan sombong. Yang sombong itu siapa sih? Kenapa Vi, kita yang kena? Aku enggak pernah sombong ya. Kalau Meli mau ikut aku ya silakan. Meli kan enggak muncul di grup. Kalau mau ikut buka bersama, iya kan, Mel? Aduh. Memang iya, Val, tapi sih masa aku mau menawarkan diri mau ikut kamu? Ya aku malu, Val, kalau aku enggak diajak. Kamu tanya dong, Lik. Iya. Val, kamu jadi buka, Mel, ikut buka bersama enggak? Jangankan mobil ya, tanyain sama orang-orang di sini. Kalau kamu mungkin baru, ini kan bukan rumah kamu kan? Kamu ngontrak di pojok kan? Iya benar, Pak. Kamu tanyain semua di sini. Gimana sopan santun saya di sini? Saya nggak pernah sombong. Nih, ini banyak mau sepeda karyawan-karyawan aku. Jangankan aku sendiri, ya. Karyawan aku tegaskan untuk sopan sama semua tetangga. Aku nggak punya. Buat apa hidup di dunia ini mau disombongkan? Kita Aduh, punya apa?
sok-sokan banyak karyawan tapi mobil cuma punya mobil kecil, sayang. Emang kamu punya karyawan apa, hah? Enggak, ini cuma karyawan percetakan aku di depan. Ya udah deh, aku kalah saing sama suami kamu, Vi. Ya, jelas. Ya udah deh, ayo sayang, kita jalan ya. Di sana akan ditungguin anak-anak. Ayo kita jalan aja. Ya udah, wait, yuk. Bentar sayang, bentar ya. Takut mobilnya lecet, ntar. Yuk, yuk. Oke sayang, terus aku arahin. Terus sayang. Stop. Bye, Roha Citra. Pajero. Tuh beruntung banget kamu bisa bareng aku, Men. Iya, Vi, aku beruntung banget diajak kamu. Kamu kan bestie aku. Yaudah, sayang. Kita masuk yuk. Iya, Vi, mending kita masuk aja yuk. Enggak. Apalagi? Aku tuh mending di sini. Jadi kita di sini dulu sampai yang lain pada datang. Paham kan maksud aku? Oh, iya. Aku paham. Aku juga paham nih. Yah, ini lagi yang datang. Udah, itu. Ya udah. Ayo, sayang. Kita masuk ya. Ayah, kalian bertiga nggak mau masuk nih. Enggak dong, segini kan masih mau pamer. Wah, segitunya ya, Vi, karena mobil baru ya. Ingat, Vi. Harta kamu tuh nggak dibawa mati. Apalagi ini teman-teman kamu, nggak usah pamer sama teman sendiri. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih hobi banget ngeramain aku? Ya udah, ya, mending jagain istri kamu. Aku belum selesai. Iya, aku tuh belum selesai ngomong. Udah, biarin aja. Mending kita temen-temen yang lain. Kan kamu mau pamer sama temen-temen yang lain. Ya udah, kamu masuk duluan juga nggak apa-apa. Udahlah, Vi. Mending aku ke dalam aja sambil kurang ngeliatin makanan. Aku udah lapar nih. Meng, Meli, kok malah ditinggal beneran sih? Sayang, kita ke dalam aja yuk. Nggak mau, aku mau di sini. Sayang, di sini panas. Buat apa aku bayar ini mahal-mahal kalau nggak dipamerin? Kamu ini. Pokoknya di sini dulu. Sayang, bentar ya, aku ambil rokok dulu ya. Ke bawah, ini mobil. Iya, sayang. Ini si Meli, sini Mel. Kamu ini, sini. Kamu kenapa ikut-ikutan si Vivi kayak gitu? Ya kan aku cuma ngikuti alur, Val. Kamu biasanya baik, tapi cuma kalau cerewetnya emang cerewet. Ntar gak ditraktir sama aku loh. Ikut-ikutan si Vivi. Ya udah kamu temenin Citra tuh. Nanti buka bersamanya di sini. Kamu di belakang dulu sama si Citra. Ya, Val. Hey, Beto, wes. Gak sengaja ya kita ketemu di sini ya. Wes, tambah keren aja, brother. Sini awas, ke bawah. Tinggian saya, Pak. Ngapain di sini, Beto? Ini mobil stick. Mobil stick gaya kamu. Bukan saya, bos saya nitip ke saya. Oh, bos kamu. Jadi sekarang kamu ikut juragan muda itu kayaknya ya? Juragan muda. Loh, ini ada mobil bos aku. Mana, Beto? Ini Pajero kuning. Pajero kuning? Iya, Pajero kuning. Loh, di bawah saudaranya? Enggak lah. Si. Maksud kamu, enggak lagi mana? Ini mobil bos aku disewa orang. Sewa orang? Siapa yang nyewa? Dimas, temen aku tuh. Ya, aku gak kenal. Ya, aku gak kenal. Orangnya tinggi, rambutnya agak lotos sama istrinya. Bentar, sama istrinya? Betul. Kamu tunggu sini bentar ya. Oke, siap. Aku sini ya. Raja ya. Pesankan tapi. Gini, Dimas itu teman deket kamu, lebih deket mana sama aku? Iya, kamu lah, brother. Oke, kamu tunggu sini, jangan kemana-mana ya. Oke. Bentar, Beto. Ya. Sayang. Mel.
Coba kamu suruh si Vivi naik ke atas. Si Vivi gak mau, Val. Dia katanya masih mau pamer mobil Pajero-nya. Dia gak tahu malu ya, sayang. Kenapa, sayang? Aku barusan ketemu sama teman lama aku, si Berto. Dia kan sekarang ikut bos besar. Berto yang pakai tato itu? Iya, namanya kan si Berto. Oh iya, kenapa emang? Ternyata dua pasangan, maksudnya pasangan sejoli itu Pajero-nya sewa sama bos si Berto. Oh iya? Masa sih, Val? Kamu jangan so tau, Val. Oke, kita buktikan ya. Ayo. Ayo kita buktikan. Beto. Sini. Ini sayang, si Berto sayang. Ini aku sama istri aku. Aku acara buka bersama. Berto. Buka bersama? Kamu jangan bikin malu aku ya. Oke, siap. Maksudnya bener ini sewa sama kamu. Ini tuh sewa sama aku. Dia tadi janji mau transfer. Tapi belum transfer. Gimana? Mau kita langsung ke sana? Bener sendiri kan? Yaudah, kita... Ayo, sayang. Mobil baru atau sewa? Aduh, si Berto, sayang. Kenapa panik ngelihat temen aku? Ini temen aku. Sayang. Aduh, awas Berto. Sini, sayang. Gimana ini? Ay, gimana? Kok bisa ada dia sih di sini? Ya, nggak tahu juga. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa. Oh iya, Vi. Katanya ini mobil baru kamu. Tapi aku dengar dari Mas Berto, kamu cuma nyewa, Vi. Berto, bentar. Biar dia yang menjelaskan. Berto, ini sewa benar. Iya, lantai sama orangnya tuh. Berapa sewa Berto? 1,5 juta. Dia tuh janji mau transfer langsung, tapi sampai sekarang nggak ditransfer. Oh iya, pasti transfer lah Berto, pasti transfer. Tapi, iya, cuma acara buka bersama. Niatnya apa kamu sewa mobil, Vi? Kamu nggak apa adanya sih, Vi, jadi orang. Kamu emang nggak punya mobil sampai harus sewa kayak gitu. Oh, kenapa nih, kesan? Dari tadi nungguin mobil ini. Wah iya kan, eman-eman saya udah sewa nggak dipamerin sama teman-teman. Ya udah Vi, gini aja ya. Menurut aku nih, aku ngasih masukan aja sama kamu. Tampil apa adanya lah sama temen. Karena kalau kita banyak temen, banyak saudara, rezeki kita bakal lancar. Kita maksudnya saling bantu. Kalau kamu sombong kayak gitu, gimana temen kamu mau bantu kamu bisa lebih sukses? Saya bentar, tadi sampai niat banget berhenti di depan rumah aku sama kamu mau. Ternyata, betul, dia sampai berhenti depan rumah pamerin mobil ini. Baru, Beto. Vi, gara-gara kamu, aku juga malu, Vi. Sampai waduh. Citra sama Nova, Vi. Nggak usah kayak gitu. Waduh, kamu tidak rekam dari tadi. Biasa aja kali, Meng. Waduh, udah, nggak usah tengkar. Mel, udah. Kamu pulangnya sama aku ya. Kalau kamu kan tahu kalau sama aku, sama Citra gimana. Iya, Val. Mending aku pulangnya ikut Citra sama Nova aja daripada ikut kamu, Meng. Berto. Iya. Gini aja. Gimana? Daripada mobil bos kamu disalahgunakan, mending kamu ambil aja mobilnya daripada ya kamu kena sama bos kamu. Iyalah, brother. Mau kunci. Tapi suruh tetap bayar ya? Oh iya, 1 juta. Iya kan enggak nyampe, tapi dia udah sewa. Ini kan gagal. Baru berapa jam, Berto? Bayar malu. Untung aja ya, Vi, teman-teman yang lain belum datang. Kalau datang tambah malu kamu. Aku enggak akan keluar-keluar. Nih. Mel, sini Mel, kamu sini. Sini. Ah, ini. Kamu kan udah ikut-ikutan dia meredakan aku. Tapi kamu di sini akan dapat untung. Nih, tutup mulut Meli. Traktir sepuasnya di Cafe Orilla ini. Apa? Pesen yang mahal-mahal ya. Siapa? Nanti dia enggak bakal keluar-keluar sama yang lain. Kalau enggak nih, aku videoin ya. Udah. Ini semua gara-gara kamu sih yang. Udah, sayang. Sayang, kita masuk aja, sayang. Ingat ya, tampil apa adanya, jangan memaksakan keadaan, oke? Aku dulu merintis sama Citra, itu bukan langsung enak. Sayang, prosesnya pahit. Ada kata-kata nih. Apa, sayang? Gaya elit, ekonomi? Sulit. Cua! Aisyah.